punya kerinduan apa kepada Tuhan? Ya. Saya ingin dipulihkan lah. Dipulihkan. Nggak mau ada kepahitan lagi. Oke, selama ini apa yang mengalami apa yang? Dalam hati saya merasa banyak kepahitan ya. Baru udah hampir lama ya bilang ya, ini baru-baru lagi mungkin ada yang rasa saya apa namanya? Kesal sama seseorang ini belum bisa saya ini apa namanya belum saya maafin gitulah. Iya, berarti nanti, Cici nanti minta doa, ya, berdoa saya, kepada Tuhan biar saya dipulihkan, biar ya, supaya diberikan kemampuan untuk melepaskan kepahitan, ya, memberikan ada rasa kepahitan gitu, ya. Menyakitkan ya kalau rasa kepahitan. Salah satu kuncinya itu kita harus intim dengan Tuhan, membangun mesbah pribadi saat-saat teduh, yang membaca firman, mendengarkan firman, yang menyampaikan isi hati kepada Tuhan, yang salah satunya itu biar diberikan kemampuan untuk mengampuni kan, melepaskan. Mungkin karena belum sepenuhnya mengampunin ya, mungkin ya harus rasa maksudnya ada rasa kepahitan terus ya kan. Iya, kepahitan itu kan kayak seperti sampah. Iya. Kalau dibiarkan terus-menerus lama-lama membusuk. Iya. Jadi merusak hati, merusak tubuh. Iya. Merusak kita semua ya. Oke, iya Cici mau ya. Iya. Mau doa terus ya, bimbing bantuan ya. Berkati ya. Iya.